Jadi saya sudah pulang kerja. Terus karena saya tadi bawa bunga dari tempat kerja, sekarang saya mau kasih pindah akan di pot kecil biar dia tumbuh bagus. Sambil tunggu ayam yang saya rendam tidak beku lagi. Tapi sebelumnya saya makan pinang dulu, berhak gak mengampu, tapi capek-capek hilang. Saya suka menanam jasadnya, rumah tuh kelihatan asri. Saya lupa bilang selamat malam teman-teman yang ada di daerah Indonesia Timur, khususnya Papua, dan selamat sore untuk yang ada di Indonesia bagian barat dan ya di Indonesia bagian barat. Sekarang sudah jam 7, masjid sudah bunyi. Aku anjing tuh kapan makan pinang sampai semirip kayak saya yang suka makan pinang. Menurutku papungan salah satu hobi menanam. Kamu harus lihat papungan teras kecil, banyak bunganya. Sampai sudah tahu mau letak bunga di mana lagi kalau tinggal tanam terus. Dia tunggu pinang. No, 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 jangan pinang ini, no. Kita punya, kita si hati lagi kurang enak badan, tapi dia lagi istirahat. Ya, kelihatan kosong-kosong sambil tanam bunga. Tetangga tadi dong menyanyi, bagaimana tak ada dia? Tak bagus kan? Oke. Ini kita potong dia dulu kapa, baru kita. Jadi ini tadi nih saya habis minta kantor. Lumayan bagus. Kalau lumayan bagus, ini bagus. Kalau deep daun sudah besar itu bentuk love. Terus warna merah. Kayak ungu-unguan. No. Itu tajam. Ini kayaknya bisa dipotong dulu terus ditancap di tanah. Pasti dia tumbuh kayak ini. Siapa yang putar lagu?
Ih, ternyata batangnya warna ungu. Bau kayak gitu, bau enak kali ya. Mari di Sinang Pinang guys. Katanya si orang bilang tuh anjing tidak boleh makan pinang karena panas, takutnya mati. Tapi si anjing itu tak akan mati-mati. Udah muka kayak nem pinang. Hujan turun lagi. Padahal nih 3 hari atau 4 hari kemarin tuh panas su bagus. Sukira nih musim hujan sudah selesai. Eskon belum, ternyata sudah 3 hari hujan tak berhenti. Jadi buat teman-teman tuh yang dari yang tinggal di Jawa sana, terus begini satu waktu ingin datang ke Timika, itu harus beradaptasi dengan cuacanya yang ya lumayan. Setiap hari panas hujan, panas hujan, panas hujan. Satu kali hujan 6 bulan kah paling lama itu hujan tidak berhenti, dan penyakit malaria akan akan menyebar satu Timika ini. Jadi tuh harus banyak makan, istirahat yang cukup supaya daya tahan tubuh kuat, biar tidak kena malaria. Karena kalau sakit malaria di Timika itu bagaikan semua meninggal kalau tidak kuat. Nah, sudah. Saya salah foto, harusnya itu yang di sini. Ya bunga kecil, saya ambil, saya takut. It's a miracle. Tapi sayang potnya kecil, tidak apa-apa. In your head is hurting. Ya lumayan toh. And stand to the end song. Mong gori
Aduh. Oh, tapi ini sudah buka. Sayang, kita ini habis gajian kita pergi karaoke, sudah buka. Dia marah karena saya panggil saya pelaki. Dia marah. Anjing ini tuh kan cemburu. Sebenarnya yang pusuhan ini saya, Kak Tian.